Oke guys, malam ini kita akan mainkan game PS1 lagi ya, yang berjudul Hercules. Jadi ini game yang cukup populer ya di zamannya, zaman rental waktu itu, saya masih SMP. Ini game yang bergenre petualangan ya. Ya, option. Ya, kita turunkan levelnya menjadi beginner ya, atau pemula. Start game. So, let me just ask. Is this kid gonna mess up my operation? Langsung aja start. Ini stack pertama ya. Ambil bonekanya. Guys. Swing naik ke atas. Lompat. Cukup. Turun. Kita bisa swing ya, burung-burung yang terbang ini.
Nah, jadi kalau misalnya kalian melihat ada getakan begini, jadi kalau misalnya ada getakan begini ya di batu, kalian bisa lompat dan pencet bawah karena ada item yang bisa kita ambil di situ. Jadi kalau dalam mitologi Yunani, Hercules ini anaknya raja dewa ya, Zeus, dari manusia. Artinya dia menikahi manusia. Jadi Hercules ini separuh dewa, separuh manusia. Demigod namanya. Jadi kekuatannya itu seperti dewa ya, tapi tubuhnya itu mortal. Ya, hancurkan burung gagak itu. Lompat karena ada ikan hiu. Rule number 95, kid. Concentrate. Kalian bisa pukul dengan menekan segitiga. Pukul dengan menekan segitiga agak lama. Kalian bisa menggunakan senjata yang bervariasi dengan menekan tombol R1 ya. Ada getaran lagi, injak. Telat. Angkat. Come on.
asal fungsinya sempurna dan tidak ada gangguan burung, kita bisa melompat dengan sempurna ya. Ya ada getakan, kita bisa lompat 3 kali ya. Ya kalau ada getakan jalan begitu kita bisa laluin. Jadi tidak sepenuhnya ini 2 dimensi ya. Sana lagi. Kembali. Semi 3 dimensi kayaknya. Sana. Balik. Balik. Ya, sampai. Pentos guys. Bukan permen guys. X ya. Hero Gauntlet ya. Kita masuk level 2. Jadi guys, banyak rintangannya di sini. Ayo. Jadi guys, terlalu bahaya. Thank you.
sulit ya. Ayo. Ayo. Bisa yuk. Ya, helm akan membuat kita kebal ya untuk sementara. Buat sepatu. Ya, finish. Pukul ambil upgrade. Ada getakan. Sampai loncengnya berbunyi. Namanya Centaur ya. Hercules.
Maganda ka? Lagi dahan. Bye-bye. Halo, Assalamualaikum. Halo. Kepentingan apa, Bos? Ya, penting lah dibicarakan, empat mata. Nah, kalau kabar gembira, nggak apa-apa gitu. Nah, kalau kabar meresahkan, jangan dulu lah. Nggak ada yang meresahkan. Dia itu dia bisa itu sangat gembira sangat atau bisa atau sangat buruk. Kalau meresahkan itu kan semi, tidak jelas. Apa? Ini kabar gembira kalau menurutku. Oh, positif. Kayak orang hamil aja pakai motorku tadi, Mas. Kupindah sudah motorku tadi. Ke mana, bengkel mana? Di apanya maksudnya? Jalan Dermaga, Mas. Dermaga. Terus? Bilangnya nanti uangnya mau dikembalikan. Terus? Terserah lah, paling bilangku lu gak tau lah kalau nyampe sini. Rasanya Anda ini geram gitu. Kenapa, Mas? Sampai ini geram lah. Enggak juga, Pak. Maksudnya sampai kalau kabar baik kesini lah. Kalau Anda jangan dulu lah gitu nah. Loh, kabar baik. Soalnya 1 juta melayang, Mas. 1 juta setengah melayang ini, Mas. Aduh. Sabar. Sabar, kabar baik kok pesawat ya. Iya, lah kemana motornya, Mas? Di bawah deku ini. Apa? Isra Mi'raj. Iyalah, biar agak malam enggak apa-apa. Iyalah, santai aja kan. Di situ aja kan. Rumah itu udah pindah kan? Rumah itu udah naik awan kan? Dan juga gak ada tetangga, gak ada siapa ya. Ini sulah. Ya, Bos, kalau gitu Bos, saya tunggu lah. Santai lah. Oke, ya santai. Oke, oke. Yuk, yuk. Lum.
Curahkan batunya. Ya, cara ngalahkan bos yang ini guys, dengan cara ditunggangi. Sekali lagi guys, jangan khawatir. Akhirnya. Itu bos Centaur ya. Oh, pukul. Ya. Kalah. Dulu ya guys, malam ini semoga kalian suka sama videonya, dan kita akan lanjutkan dengan game-game yang menarik lainnya tentunya. Kalau kalian suka, tonton videonya dan jangan lupa subscribe, dan good night.